Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Oke? Oke ya. Berjumpa lagi dengan Ana Saras. Nah, di video kali ini kita mau membagikan tips cara membedakan transistor MJ yang asli dan yang KW. Oke, seperti inilah ya transistor tersebut. Dan gimana cara membedakan transistor asli dan yang KW pada transistor MJ ini? Oke, untuk membedakan transistor MJ ini sangat sulit ya teman-teman. Tidak seperti transistor-transistor lain, modelnya seperti ini. Kita cek di sini ya. Toshiba, Sanken, dan Taipei ini ya. Untuk jenis transistor seperti ini mudah sekali ya untuk membedakan mana yang asli dan yang KW. Oke. Cukup dengan menggunakan magnet seperti inilah ya. Dan di sini kita kasih tahu ya, transistor yang asli itu tidak nempel pada magnet ya, atau tidak lengket pada magnet. Dan yang KW itu pasti lengket atau nempel pada magnet. Oke, kita cek sama-sama di sini ya. Jenis transistor ini kita coba. Nempel. Tidak. Tidak. Kita coba ini, transistor ini. Tidak. Dan yang ini juga kita coba. Ini jenisnya sama. Yang ini kita coba ya, dan perhatikan di sini. Ini nempel ya, teman-teman. Nih. Nah, nempel. Yang ini tidak. Coba transistor Sanken, nempel. Dan yang ini tidak. Coba ini transistor Toshiba, kita coba lagi. Nah, tidak. Oke. Di sini yang nempel ini ya, alias transistor KW. Oke. Dan kita coba pada transistor MJ ya di sini. Untuk transistor MJ itu tidak bisa pakai magnet ya, teman-teman. Dan pasti nempel semua. Dan gimana cara membedakan transistor asli pada transistor MJ ini ya? Oke, kita bagikan ya tipsnya. Yang pertama ya, untuk membedakan yang asli dan yang KW. Oke. Ya, ini berpasangan ya. Ini pasangannya ini pasangannya ini. Oke. Yang pertama yang harus diperhatikan ya, capnya yang nempel pada body ini. Jika luntur ataupun mudah lepas, mudah pudar seperti ini, gosok-gosok seperti ini ya, yang KW itu akan hilang. Kita sudah coba ya seperti ini. Ini juga lama-kelamaan akan hilang. Dan yang ori atau yang asli itu sulit ya untuk menghilangkan cap yang di sini.
Itu tip yang pertama. Dan tips yang kedua, di kakinya. Teman-teman bisa bedakan ya. Nah, yang ori kaki di sini itu lebih besar dibandingkan yang KW. Yang KW ini lebih kecil ya. Dua kaki ini. Oke. Jadi seperti itulah ya. Untuk membedakan transistor MC mana yang asli dan mana yang KW. Oke, dua trik itulah ya yang harus diperhatikan dan saya bagikan di video kali ini. Itu aja videonya, semoga ada manfaatnya dan terima kasih.